ciri perempuan solehah yang menurut surat Ar-Rahman itu adalah hurum makosuratun fil khiyam. Dia cantik. Hurun, matanya lebar, cantik kan, simbol kecantikan. Dia cantik, tapi dia maksuratun fil khiyam, gak mau kelihatan orang. Coba, udah cantik gak mau kelihatan orang, itu baru namanya perempuan siratun mustaqim. Belajar dari siapa? Belajar dari Maryam. Maryam tuh cantik banget, tapi gak mau kelihatan orang. Kalau ini gak banget-banget cantiknya, pengen kelihatan orang banyak. Padahal di PP-nya kalau orang lihat biasa-biasa aja, cuma dianya aja yang selfie merasa saya kok cantik banget sih gitu ya, jatuh cinta kepada diri sendiri. Perempuan yang soleha itu justru dia makin cantik makin gak mau kelihatan. Nah, calon istrinya Musa tuh kayak gitu tuh, dia berdiri di belakang berdua dengan adiknya, entah yang istri Musa, yang adiknya, entah yang kakaknya, gak disebutkan, pokoknya berdiri berdua dengan saudarinya. Diam aja berdua di belakang nungguin kapan ya selesai ini penggembala-penggembala yang laki-laki biar kita giliran. Datang Musa ke sana, "Ma khotbukuma? Kenapa kalian? Ada apa?" gitu. Kata mereka, "Coba lihat." Qalata, kata mereka, "La naski hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir." Segitu aja. Panjang enggak? Sedikit. Kami enggak bisa ngasih minuman ternak dan ayah kami udah tua. Gitu doang. Enggak. Ada apa? Ah, nggak ada apa-apa, gitu. Padahal caper, ada SMS nyasar, dibales lagi, nanti pakai emotikonnya banyak, gitu ya. Emotikonnya ada yang gini-gini, ada yang melet-melet keluar lidah, ada yang begini-begini, entah apa-apanya keluar. Nggak ada caper sama sekali. Cuma mengatakan, kami nggak bisa ngasih minuman ternak, karena ayah kami udah tua. Udah segitu doang. Apakah ini dianggap sadis? Banyak kadang-kadang orang yang nggak ngerti ya, ketika si akhwatnya ngomongnya agak serius, gak menatap wajah secara terus menerus sesekali aja, terus juga kalau ngomongnya gak ada senyum yang terlalu berlebihan, dianggap ah sombong banget. Itu bukan sombong, itu yang disebut dengan wanita siratu mustaqim. Perempuan istiqomah tuh gitu tuh. Kalau yang kalau yang dia tersenyum atau ini bukan juga gak istiqomah, enggak, boleh-boleh aja selama tidak berlebihan. Jangan juga ah berarti yang senyum-senyum, yang mungkin dia ramah, berarti dia orangnya gak soleha. Belum tentu juga. Tetapi kalau kita lihat ikonnya di Al-Quran, kisah-kisahnya rata-rata kayak gitu tuh. Kami gak bisa memberi minuman ternak dan bapak kami udah tua. Segitu aja. Apakah dilarang laki-laki ketemu dengan perempuan berbicara? Gak dilarang. Apakah harus pakai hijab? Gak harus pakai hijab. Istilah pakai hijab kayak gini nih dalam masjid, ini baru ada setelah zaman Nabi. Di Masjid Nabawi ada hijab? Gak ada hijab. Di masa Rasul, di Masjid Nabawi itu gak ada hijab. Apa buktinya? Satu, ketika ada seorang perempuan, anaknya Abu Lahab, mengadu kepada Nabi karena dituduh sebagai anaknya Abu Lahab. Kata Nabi, besok kamu sholat berjamaah di masjid, duduk paling depan ya, biar kelihatan. Besok dia duduk paling depan. Sehingga Nabi mengatakan, wahai kaum muslimin, siapa yang mencela nasabku, berarti dia mencela aku. Sesungguhnya semua nasab di hari kiamat terputus kecuali nasab Nabi Muhammad. Kata Umar, ya Rasulullah, siapa yang mencela nasabmu? Kasih tahu ke saya. Ya Umar, duduk. Wahai kaum muslimin, itu anak Abu Lahab. Siapa yang mencela dia karena bapaknya? Sesungguhnya dia adalah dari keluargaku dan keluargaku itu tidak terputus nanti di hari kiamat. Ditunjuk orangnya dan kelihatan, menunjukkan bahwa di Masjid Nabawi tidak pakai hijab. Yang pakai hijab di rumah Nabi. Kenapa? Khusus istri-istri Nabi. Kalau kalian bertanya kepada istri-istri Nabi, bertanyalah wara'ul hijab, di balik hijab. Itu pun gara-gara Tolha jatuh cinta kepada Aisyah. Asbabun nuzulnya kan gitu tuh. Tolha bilang apa? Kalau Rasulullah meninggal, saya bakalan menikahi Aisyah. Soalnya Rasulullah udah 60 tahun, Aisyah masih 16 tahun. Kalau Rasulullah meninggal, saya akan menikahi Aisyah. Turun ayat di surat Al-Ahzab. Satu ayat itu tentang masalah hijab dan tentang masalah gak boleh menikahi istri Nabi setelah Nabi meninggal. Kata jumhur ulama itu khusus karena ada fitnahnya. Boleh pakai hijab kayak gini? Boleh. Gak pakai hijab juga boleh. Intinya soal bagaimana sikap masing-masing. Tapi kalau gak bisa jaga sikap, mending pakai hijab aja deh. Cuma kalau misalnya pakai hijab masih belum bisa jaga sikap, mending gak usah ngaji aja deh. Ngaji ikhwan hari Minggu, akhwan hari Sabtu. Tapi insya Allah di sini semuanya ngerti lah. Gak pakai hijab pun bisa kan ya? Semangat bilang insya Allahnya. Artinya
bahwa boleh ketemu Nabi Musa dengan calon istrinya walaupun mereka belum muhrim. Ya namanya juga ketemu di tempat umum dan tidak ada hubungan yang mesra-mesra, cuma ngomong gitu doang. Gimana, apa? Ada apa? Kami enggak bisa ngasih minuman ternak soalnya bapak kami udah tua. Oh gitu. Ya udah, langsung diambil oleh Musa. Dia ngantri di belakang para penggembala, ngambil air dengan timba yang gede-gede yang biasa dibawa oleh 2 orang, 3 orang laki-laki. Musa ngangkat sendiri, dan ternaknya itu bukan 1 ekor unta. Bisa ratusan ekor unta dikasih minum sendiri oleh Musa. Padahal dia baru pulang dari perjalanan jauh. Begitu capeknya masih punya tenaga. Musa terkenal orang yang sangat kuat, sehingga Nabi sering bilang Umar itu mirip dengan Musa. Keras, kuat orangnya. Gimana enggak kuat? Dia pegang janggut kakaknya dibanting kan? Gimana megang janggut banting? Berarti itu kenceng banget. Ya Ibna Ummi la ta'khuz bilihyati, kata Harun. Harun itu kan orangnya lembut tuh. Wahai anak ibuku, jangan kau tarik janggutku. Lalu kenapa engkau biarkan mereka tersesat? Oh Musa, keras orangnya terhadap kebatilan. Aku sudah nasihati mereka, wahai orang Bani Israel, wahai dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Musa itu orangnya kuat, terlihat. Setelah itu Nabi Musa udah ngasih minuman ternak, dia langsung pergi. Gak ada basa-basi yang lain. Duduk, ya Allah, saya lapar. Si perempuan-perempuan ini udah pulang. Tiba-tiba salah satu di antara mereka diutus oleh ayahnya datang lagi, alastihya, datang kepada Musa malu-malu. Alastihya, malu-malu datangnya. Gimana datang malu-malu? Ih gimana ya, wajahnya merah kan gitu kan ya. Ih gimana, ih mau ketemu, soalnya nih bukan gak kenal, orangnya keren lagi. Terus saya gak pernah ketemu dengan cowok lagi, belum biasa. Kalau gak malu-malu berarti udah biasa gaul sama laki-laki. Kalau ini istihya menunjukkan dia belum terbiasa berinteraksi dengan laki-laki. Sehingga makanya kemarin pas mereka nikah nih, yang tadi saya cerita akhawat, belum baru kenal sehari udah langsung khidbah. Pas mau ngasih makain mas kawin, kan ada semacam penyerahan mas kawin tuh habis akad nikah, udah gitu cium tangan, salaman gitu ya. Pas mau salaman gimana? Lama. Mau salaman tuh gini-gini lama. Kayak ada makanan gitu, gak dapet-dapet gitu. Lama gini, gimana rasanya? Aduh, gimana tuh rasanya tuh? Itu luar biasa, ini istihya. Ini perempuan yang siratul mustaqim. Mau salaman sama suaminya aja di depan umum, karena belum pernah megang tangan laki-laki, itu malu-malu, lama mau megang tangan tuh. Yang laki-laki juga sama. Akhirnya pas salaman, kakunya minta ampun. Tapi di situ ketahuan betapa mereka menjaga diri. Ini baru namanya siratul Musa, jalannya Musa dan jalannya istri Musa. Sehingga ketika dia mau menemui Musa, tamshi ala istihya, dia berjalan malu-malu, ragu-ragu. Gimana ini caranya? Gimana ngomongnya ya? Pas dia sampai di depan Musa, baru dia ngomong, sesungguhnya bapak saya mengundang kamu untuk ngasih ujrah. Ujrah itu kalau bahasa kita upah atas ternak yang kamu kasih minum tadi. Udah gitu doang ngomongnya. Akhirnya, oh ya sudah, Musa pergi. Jalannya gimana? Musa di depan, perempuan ini di belakang. Jalannya gak bareng, gak pakai daun pisang, hujan. Itu makanya tenggelamnya kapal Van der Wijk ya. Enggak gitu-gitu amat. Saya dulu waktu SMP 3 kali khatam baca buku tenggelamnya kapal Van der Wijk, karena saya senang sastra, jadi saya belajar dari Hamka. Kalau di versi bukunya pakai daun pisang, kalau versi filmnya pakai payung tradisional. Gak ada pakai daun-daun pisang, jalan deket-deketan, gak ada. Yang satu di depan, satu di belakang. Karena makruh perempuan jalan di depan, laki-laki di belakang. Apalagi naik turun tangga, makruh, bukan haram sih, tergantung kondisi. Apalagi kalau laki-lakinya gak bisa jaga pandangan. Sehingga si Nabi Musanya di depan, perempuannya di belakang. Gak apa-apa kalau laki-laki di depan. Terus gimana tahu rumahnya? Tinggal bilang aja dari belakang, belok kanan, gitu kan? Belok kiri, lurus. Udah kayak navigator. Gimana? Turn left, turn right, strike, apa? Belok kanan, belok kiri. Navigator kan gitu kan ya? Ya udah jadi navigator aja dari belakang. Dan itu adalah siratul mustaqim, cara laki-laki dengan perempuan yang belum saling kenal. Sampai di rumah, ayahnya ngobrol, ternyata mereka punya perhatian kepada Musa. Udah gitu pakai bahasa sindiran ke ayahnya, ayah, apa? Kayaknya laki-laki itu baik dan dia kuat.
gimana kalau dia jadi pekerja aja menggantikan ayah? Kan ayah nggak sanggup ngisi ngasih minuman ternak, menggembala sendiri. Kami juga susah kalau perempuan. Dia kayaknya paling cocok tuh. Ayahnya paham bahasa kayak gini nih. Bagi seorang perempuan pasti ada modus. Ketika dia bilang, "Masya Allah orangnya baik ya," itu modus. Tapi bahasanya sopan, elegan, bukan aku pengen nikah sama dia, pokoknya aku kalau gak sama dia gak mau nikah. Enggak gitu-gitu amat. Ini mah anak yang manja, ini bahasanya elegan banget. Gimana kalau dia jadi pekerja kita? Ayahnya langsung paham. Kalau enggak, perempuan ini enggak akan pernah mengomentari seorang laki-laki kalau dia enggak tertarik. Dia mengomentarinya karena memang benar-benar ini laki-laki menawan, memang layak dikomentari. Siapapun perempuan yang melihat Musa dan dia masih single pasti akan mengomentari Musa. Dan ayahnya tahu, kok anak saya selama ini enggak pernah perhatian sama laki-laki, yang ini dia komentar, dia bicara. Oh, berarti dia ada hati nih. Orang dulu kan gitu kan? Saya pernah dengar cerita sepupu saya mau nikah perempuan sepupu saya. Keluarganya bagus, cara pendidikannya, akhlaknya bagus. Suatu hari si sepupu saya ini pernah nyebut nama seorang sepupu yang lain, laki-laki. Kata mamanya, "Saya belum pernah dengar loh dia nyebut tentang seorang laki-laki, baru kali ini. Kayaknya kita jodohin yuk, dia sama sepupunya." Nah, ini berarti menunjukkan perempuan ini selama ini terjaga. Sekali dia nyebut laki-laki, itu gara-gara dia tertarik dan orang tuanya langsung ngerti. Sedangkan kalau udah biasa, "Kamu serius gak sih? Kamu serius gak sih?" Tanya kayak gitu. Kalau kayak gitu tuh berarti udah biasa tuh. Soalnya seringnya gak serius. "Wahai ayah, boleh gak dia jadi pekerja di rumah kita?" Kata ayahnya, "Wahai Musa, bukan ditawarkan jadi pekerja, ditawarkan jadi suami, tapi dengan cara maharnya bekerja. Lebih cerdas lagi nih si bapak. Calon mertuanya cerdas banget ya. Jadi sekali gitulah. 2-3 pulau terlampaui. Wahai anak muda, kalau bahasa di drama-drama radio, wahai kisanak gitu ya. Maukah engkau menikah dengan putriku? Sesungguhnya kami ini orang baik." Kan gitu kata dia. "Sesungguhnya kami ini orang baik." Maksudnya, sesungguhnya aku dan putriku ini orang yang terjaga. Putriku itu bukan orang-orang yang sembarangan, bukan perempuan yang biasa. Dia orang yang aku jaga sejak dia kecil. "Maukah engkau menikah dengan putriku? Dengan mahar bekerja selama 8 tahun atau 10 tahun, terserah kamu. Terserahnya 8